Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Usman Dolan Pasar. Oke teman-teman, hari ini saya berada di pasar Ampal Boyolali. Pasarannya setiap hari Kliwon, dan ini bertepatan pada hari Rabu tanggal 3 Juni tahun 2021. Dan coba kita tanya-tanya harga-harga kambing beligon, teman-teman. Kambing beligon betina tentunya, bukan yang jantan ya. Kita cari kambing betina ini salah satunya. Ini ada miliknya Mas Arindul. Ndus apa Ndul lali aku. Oh tak kira. Deh, prakbana sehat tuan. Ya, amil lah. Mentang pirang satu iki kan. Ini nak igre-gere rong minggu paling. Ini di sangga atau di rabo sudah kelihatan sekali teman-teman untuk cempainya. Ini jenisnya brigon mas maksudnya? Apa PE mas? Semi PE ya? Biarannya brigon kupingnya selempet. Biarannya brigon? Biarannya etala ya. Etala ya kurang dua. Eh bisa mas gila, kata aku merotro. Nah ini aku rata di update. Enggak, ini kita upload ya burung tak. Anu, kita ini anu, apa jenisnya? Kena biasanya kan nenek apa jadi inget? Ya nak pakai pas tengok. Nang nang kaya kena kopi lah kena blokir. Oh kira kopi lah kang kang. Sudah laku 2.900.000 teman-teman. Jenisnya PE semi bligon teman-teman. Ini hamil tua sekali ini. Hamil tua. Paling kisaran 2 minggu ya mas Yogi. Di bawah 1 bulan lah. Iya di bawah 1 bulan. Di bawah 1 bulan. Ambrol teman, maksudnya ambrol itu sudah melahirkan. Kalau yang ini tingginya 80, tingginya 80 cm. Jenisnya bligon hamil, hamil tua. Ini koal berapa biji kang? Sudah rampas. Sudah rampas tapi belum mampang. Belum mampang, masih layak lah teman. Harganya tadi sudah laku di angka 2.900.000. Nah ini tiap hari baru kambingnya teman. Ini ada anak jantan, anak bakalan super. Yang ini berapa ini kang? Ini hamil tua. Ini sama, ini juga hamil tua teman-teman. Iya. Kayaknya ini apa diri apa babon masih? Ini diri. Diri teman-teman. 2.350. 2.350. Bligon juga teman-teman. Mirip-mirip seperti inilah jenisnya. Telinganya lempet, badoknya nonong. Ini nak PE, telinganya kurang panjang. Oh, mana ini? Tingginya 78. Harganya 2.350.000 rupiah. Selain jual kambing, Mas Ali ini juga jual ndok. Sendi. Abang kae. Lempet kae. Oh, sing abang kae kono kae. Iki. Iki jenenge. Bayi sing ngetok kok sing abang ngetok. Iya, nanti ke sana iki sih. Dirambu. Jadi selain jualan kambing, Mas Ali Indus ini juga jenis jualan semua jenis obat kambing, teman-teman. Mulai obat kembung dan lain sebagainya. Itu ada, nanti tinggal tanya aja. Videonya sudah tak upload, cuma belum tak publikasikan karena kemarin nunggu itu yang ada peraturan YouTube baru teman-teman, identifikasi wajah atau apa itu pembatasan, nanti takutnya kena batasan jadi nggak bisa diupload. Tinggi 80 teman-teman. Nah ini kosong ini 82. Jenisnya semi bligon ini teman-teman. Telinganya telinga Jawa Randu tapi panjang. Dan untuk dua posturnya panjang dan juga tinggi sekitar 80-an teman-teman. Nah, Jawa Randu kan nanti seperti ini, itu tubuh. Nah, ini kan panjang dan juga tinggi. Harganya berapa ini, Kang? Itu 2.3. 2.300 sama yang ini. Yang mahal. Ini pala merah ini. Ya. Wah, tanduknya tanduk naga, teman-teman. Berapa ini, Mas? 2.4. 2.400, teman-teman. Jenisnya bligon juga ini. Ini apa ya? Bikon, bikon, semi PE ya ini. Apa kang? Semi PE teman. Ini tingginya, ayo, menurut saya 80 up teman-teman. Menurut saya. Ini kakinya kan dia tetap tegok teman. Jadi apa namanya? Tingginya kurang akurat. Nanti kalau lurus dia sekitaran 80-an teman-teman. Harganya 2.400, posisi hamil kosong. Uduh, kosong teman-teman. Posisi kosong.
Jadi selain itu tadi tak anu tadi telah gitu teman-teman. Selain jualan kambing juga jualan obat. Nomornya Kang? 088 221 221 339 339 687 687. Sing kae karo sing super kae. Kae babonan apa, Bang? Ndak, itu babon tok. Ini teman ada yang super tak gol tarone ya, Kang. Ada yang super sekali, teman-teman. Kita lihat sini. Nah, ini. Jowo Randu super duper. Jowo Randu sama Bikun. Tingginya 85 up, teman-teman. Ini Jowo Randu super duper. Warnanya menyenangkan sekali, teman-teman. Apa kau? Nanti kita tanyakan harganya, teman-teman. Kalau prediksinya di atas 3 ini. Super sekali nih. Jenisnya Jowo Randu, tingginya tadi kita ukur 85 up. Kondisi kalau mungkin hamil, teman-teman, mungkin loh. Atau gowana malah. Hamil kayak susunya kayak gitu mungkin. Kita tanyakan harganya. Mas Ali. Pira regane? Udah laku 32. Wah, ayo teman-teman. Jadi saya di atas 3 juta. Laku di angka 3.200.000 rupiah. Tingginya tadi 85. Ini anteng, teman-teman. Kaki-kakinya masih bagus loh. Jadi kakinya masih bagus. Kalau prediksi saya sih masih kisaran 2,5 tahun, teman-teman. Kurang tahu bingung. Ini kalau buat breeding, buat mungkin anaknya apa bapaknya Jowo Randu jumbo juga anaknya super nanti. Nah, tingginya teman-teman bisa dicek sendiri tingginya. Aku di angka 3.200.000. Jadi suruh nyarikan yang seperti ini pun bisa, teman-teman. Mas Alindus itu. Kita lama nggak jumpa sama Pak Mus itu, teman-teman. Nanti kita ngobrol sama Pak Mus itu. Ini mantap juga, teman-teman. Kayakmu, Kang? Iya. Mas apa jeneng apa, Pak? Mas apa ini? Karo kembarane biasane rada anu pirgo pira, Kang? Yo tawon 207. Halo, Bos. Tawone 27, teman-teman, Mas. Kowe nggo pira? Siji tok. 2.700.000. Oke, sing mbok tawake Mas Bagas. Iya. Oh. Iki trae sapa iki? 6 iki. Wah, ora ana jenenge, Pak. 63. Pak ora ana jenenge apik yo. Umur pira iki kira-kira, Kang? 5 bulan. Oh, ini ya lumayan nyakil, teman-teman. Lanang ya? Lanang. Tapi rada mrongos iki. Lambe turah. Lambe turah. Grup lambe turah ini, teman-teman. Aduh, iki anu mungkin biyen nasen ini. Biyen ge umur telas asih dipedot kok ya. Iya. Jadi pertumbuhannya agak kurang sempurna. Kalau sudah 4 bulan itu baru dilepas nggak apa-apa, lepas sapi bagus nih. Nah, induknya kuat. Kalau induknya nggak kuat ya wes. Beneran? Gua ini bayi sih. Harganya 2 juta 700. Nomor apa, Kang? 085. 740. 942. Mas Afif, nanti kalau 999. Pelin ini. 085 740 942 942 999 999. Oke, teman-teman, itu sekian informasi dari saya, semoga informasi dari saya bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.